Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Jemaah jamaah zikir dan selawat kepada Allah yang Ibu-ibu yang kita boleh zikir selawat lantaran masihlah bikin selawat berapa yang sedih bakal ingin juga manfaat pagi nanti sini akan berbarukan amin amin ya Allah amin. Dersakan pengawasan dunia bagus akadis bifadu iliman bifadu iliman anlama waradahu al-Quran warwaidu iliman karutahu berterangakan keutamaan tiang ingkang purun mulang Al-Quran dateng yukuni lan bangete ciloko wong sing ora gelem mulang dateng putrane babagan masalah Al-Quran. Jadi tiang isang iku belajar maca Quran itu wajib, belajar ilmu pekeh itu ya wajib. Mata sahul bilmiki abdalu minakiroha betul-betul ngaji ilmu pekeh di kulit utama ketika moco Al-Quran di anabika abdalu minakiroha mana teman sebutnya belajar pekeh di kulit utama ketika moco Al-Quran. Sebab nopo kang zamane Rasulullah di zamane nubuah buah al-Aqtah tiang ingkang ngalim Quran itu ya ngalim ilmu fikih itu kang zamane Kanjeng Nabi. Nabi dan zaman saiki umume tiang ingkang fokus ngapali Quran itu kadang kala boten terlalu fokus babagan oke. Jadi lek atau oke nggih tak omahe wong sing ahli oke babagan Al-Qur'an ya tak omahe wong sing ahli pernah ngaji Qur'an sanggon panggonan ya sakang sanak-sanate kudu mutahil. Maksudnya mutahil niku boten putus sampai Rasulullah. Jadi kalau orang ini guru sampai Rasulullah Malaikat Jibril langsung langsung wonten ngersani Gusti Allah. Niku namine mutasil. Nanti apa suci nesina ruya an abdillah bin samrah radhiyallahu anhu qala inna rajulan ata nabiyya alaih salatu wassalam faqala ya rasulullah ma ajidu man allama waladu al-quran qala alaih salatu wassalam kalamullah wa ya lahu ingkang intine ngeten suci nesina ngeten tiyang jaler wong lanang orang laki-laki sowan wonten ngersane Kanjeng Nabi tampet dateng Rasulullah ya Rasulullah nopo ganjarane tiyang ingkang purun mulang Al-Qur'an dateng putrane. Lek wong mulang dateng tiyang niku biasa akeh guru iso mintene wong liya tapi wong tua jarang iso mintene dianggap iso anake dadi pinter. Kenapa bidik anak itu lebih sulit daripada bidik orang lain? Seperti kalau ngomongi bujunya itu ya hanya timbang ngomongi bujunya wong iya
Nanti ku ganjarane gede banget. Bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, boleh terah tebakan pahala tentang wong sing gelem mulang Al-Quran maring putrane kuwi wis ganjarane dan iso diitung. Aja Ibrahim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waqala ya Ibrahim siji dina sasampune Kanjeng Nabi matur kala wau kan maring Kanjeng Ibrahim rugi. Langsung dicocok nih ya Ibrahim ganjarane wong sing mulang Al-Qur'an maring anake sak kira gedhe iki. Qala Ibrahim ya Muhammadu Al-Qur'an kalamun la ya ta'ala. Nek babagan pahala wong sing gelem mulang maring anake. Wis pol-polan gedhene. Apa apa? Dawe Allah niku la ya ta'ala. Ora ana kakokan wis ndak iso diketok-ketok nesakan gedene barang. Wa sa'ida Ibrahim lajeng marga dipin munggah tapet dato manakan Israfil lakola ya Ibrahim Al-Quran kalamun lana wayata kola sumana jala Ibrahim baktu ila nabi singkati pun cerita lajeng marga dipin iku matur datangkan ke nabi Muhammad Gusti Allah nyampekne salam maring awake. Dadi selagi Allah mawon yutriuka assalam. Apa meneh kula panjenengan untuk terangkan membaca selawat dan salam dhateng Kanjeng Nabi. Allah mawon ya mengucapkan salam dhateng Rasulullah. Apa meneh kula panjenengan sing dosane akeh. Wayakulu man alama waladahu Al-Qur'an fata'an nama hajjah asmata'ala bihajjatin sing sapa wongi gelem mulang Al-Qur'an dateng yogani ibu-ibu sing iso maca Qur'an meskipun brutal jatul laten diulangi dateng yogani sing buruk iso kalau saat ini zaman kadang anak ewes iso ibu ederek sager kata kenan terus anak elanya-elanya ibu ebaga duduk tanya ibu bagian apa-apa jenisnya sok belajar padanya iso-iso itu gajarannya malah dobel siji dobel belajar turunnya dobel mergo telongso dan iso iso jadi nolongso kronen dan iso iso itu termasuk pahala sepenting is usaha man allama waladahu Al-Qur'an baka'an nama hajja asrota alami hajjatin sopohongi gilem mulan Al-Qur'an datang putrani. Akeh wong telaten mulang wong liya tapi ndak telaten mulang maring anake. Siji sebab yang kala wau boten paham tentang pahalanya orang yang mau mengajak Al-Qur'an dateng yogane. Pahalane disebuti bacaan nama hajja asrota ala bihajjatin monggo tiang kalawau kaya-kaya nglakoni haji 10.000 hajinan. Kapan mboten? 10.000 haji. Apa nggih? Tiang haji sepisan mau pemedeng-medeng lho. Apa meneh ben 10.000 hajinan. Orang nempati dengan ojo maidu karo wong sing mulang Qur'an ini sebenernya no pahala tok pahala ini gede tapi wong kotoran laten
saat ini tiang khususnya anaknya kadang teraten sesasi bayar orang ketang seketeru karena gak udah khusus apa wana seketeru dan diutah-utah anaknya dikin pernik bahkan gurunya gak pagi apa-apa juga apa-apa mau dipaidur gitu ya iso kebuka itu undi sarate anak iso ngaji wong tua sing titip maring guru mau atine tansah husnudzon bagus prasangka dateng gurune yogane sok duwe utek-utek elek jangan berharap anaknya bisa terbuka ilmunya butuh satu ini syaratnya terbuka ilmu anak-anak itu syaratnya wong tua kudu duwe siji ahli sedekah maring gurune loro kudu duwe husnudzon bagus prasangka sedulure unek-unek elek wis to terbuka tidak bisa meskipun si anak ini si naune kalau si naune wis gak ada waktu mengliani windows tapi nek wong tuane ndak traten silaturahim ora traten patehah maring gurune anake bahkan diunek-unek elek si anak ora bakal iso kebuka ilmune abote golek ilmu beda karo ilmu sekolah umum ya sekolah umum sementing oleh jasa pemenang saiki akan Google halaman yang iso tapi lek babakan ilmu babakan hati babakan akhirat kuwi masalah memang masalah bab masalah ikhlas apa dulu ini bahalanya wong singulang ngaji Al-Quran datang putrane kesini ibu ojo walek-walek tepis anaknya gede diulang mangkutu nih disana alif batak yo alif batak gak apa niate nangkono siji gulek ridhone Allah loro ngidem-ngidem pahalanya Gusti Allah maka pahalanya gede. Nama dulu bahadanya wakaan mamatan maroh aswata alami umratin yang kalau mau seakan-akan seperti melakukan umrah 10,000 umrohan kata ngebetan wakaan di umrah itu loh 10 takwis meden-meden kadang dilewati berpuluh-puluh wong tidak mengumrah karena hukum yang kewajiban wong haji karena hukum yang kewajiban dan pengen nangkut pahala nih gede nih kaya wong umrah 10,000 umrah nangkut teraten mulang Al-Quran datang putrani jadi sama ibu-ibu kakek ahli mulang juga nih gitu dongin wakaan nama tanah rasro ta'ala di umratin yang betul ngajinya ini yang betul paham kalau aku tau gak jalan di video aku katakan gede ini sindal bukan jenabi anjenabi sing juga malaikat Jibril malaikat Jibril sing malaikat Allah Gusti Allah wakaan nama kama waras wata'ala mi'umratin maka seakan-akan orang tersebut melakukan umrah 10,000 umrohan pahala orang yang mau mengajar Al-Quran terhadap anaknya saat ini orang melakukan yukudu wis pernah ngaji Quran gitu. Ini uang ulang Quran orang tahu ngaji Quran ini mulai sindi ulang kleru akhirnya kemali diulangi sopa-sopa dari kleru kabeh malah dari dosa ini sih kudu diperhatikan
Lepang memodal kendel mulang tapi nanggoro jahe durung tau mud, durung tau ngaji, ratau khatak. Mulang akhirnya semrawut. Kalau dulu ini memang mulang semrawut, buride akhirnya mulang mulide menek semrawut. Iki sindu semrawut jadi semulang. Kalau kui sana tewa mulang, kudu wis pernah ngaji. Iki sing perlu diperhatikan. Kalau saya lagi akeh modal-modal nekat, akeh ustaz datangkan, ustaz ngono sing pirang dina lento buat akhire obah wae gampang nanggono ngentai wong. Mentari is kobai di musri kobah bintah oleh salah sambil putih mendobo ilmu ni cerdek ngaji ni ngomong bintah barangnya orang yang mau mengajar putra pun wakaan nama kata pasrota arabi rokobah demi ubalan ismailah. Orang tersebut mendapat pahala seperti seakan-akan memerdekakan budak 10.000 budak dari keturunan Nabi Ismail. Merdekanya budak si jin sokok keturunan Nabi Ismail itu jaminan surga. Apa meneh nanggono 10.000 budak dari keturunan Nabi Ismail pahalanya. Mulanya ada orang melanggotkan nonton itu sampai tinggali apa digaji wis mulite khatam Quran sampai iso hafal itu orang tua ini kadang meramah terus pun ini kata si mulit itu kadang lagi aku harus rumah sampai tahun padanya sukses tanpa diri bayai si guru esok bengi mulang di ambil kulitnya iso khatak kata anda arti jerih payah si guru kadang si murid dikongkon belut-belut dan orang-orang rokok mau gelar waduh bayar bataan nama usaha surat alami uswatin orang yang mau mengajar anaknya mengajar maksudnya ngaiti ulang datang putrani ulang Al-Quran ia kalau lau mendapat balas seakan-akan seperti jihad perang 10.000 perang di sabilillah perang sendiri wakaan nama'at'ama asyarat amali muslimin tidak sakit dino balas sama dengan maka orang tersebut seakan-akan memberi makan 10.000 orang muslim yang lapar. Jadi wong mulang Quran ini menerima hari sodako ojo di luar ini wong Quran ini cekil lek duwe pada diwene menerima ini sodako sodako is ganjaran ini 10.000 orang memberi makan orang miskin, orang muslim dalam keadaan lapar. Masa dakwah panganan sosi jiwai sin kupe ini segajarannya kan temen itu diterangnya kan wakil yang salah si jiwai hadis kan dakwah lajakan apa meneh saben dino 10.000 aweh darat datang tiang luwe iku pahalane wong sing gelem mulang Al-Qur'an. Dadi duit awake dhewe sedekah, sedekah kanggo simpanane terus mengalir. Ka'anna ma kasa asrata ami muslimin alim. Lha kadang nek kiai niku tidak undangan tidak tahu gelem enten mergo dhisik nek mulang murid-muride. Mergo apa? Ganjarane duwe akeh. Lalu ini mulangkui dari kewajiban
tiang kalau pikantuk pahala koyok-koyok paling sandangan dateng tiang asfok alami muslimin amin 10.000 wong sing dadi lami wa yakunu ma'wil qabri hatta yu'asa wa yasdiru mizanahu. Al-Qur'an selalu menjadi temannya sampai ke alam kubur. Nah alam kubur itu dari kancane paling bagus-bagus kabeh itu Qur'an. Itu yang single mulang Al-Qur'an. Jadi apa yang diperhatikan itu toh? Kedua BBNU salamnya datang Kesepo. Si Kesepo itu membenci internet dari Qur'an. Sampai-sampai ke sepuh waktu terkemasin ngejak salaman si ketua BBNU. Ketua BBNU dibilang ke sepuh sekeng emperan kali hormat satu abad NU Ye Mas Buki. Ye Mas Buki ini buktiin kemeriku panggulan ngajinya ke menjumbang ulama-ulama Mas Buki Al-Habib ulangi nanti mondok beribu itu dulu tahun 94 pulau mondok beribu zaman semangat santri ini masih 6 nopo kaksar saat ini buat ribuan itu kasih hormat datang NU misalnya saya dan dipinarangi nanggu tapi pemimpin besar BBNU ngerti kuwi ahli Quran langsung ngambung sungkem nyuwun guna dhateng ahli Quran dan kula njenengan kapan remehne bisa lek diremehne kan akhirat ngantos napa ulama besar ketua BBNU iku mawon asih sungkem salaman ngambung kula panjen asli mondok mereka iya nanti mondok mereka yang dulu sampai ke kegiatan kiamat panggah dulu sampai ke akhirat yang panggah dari dulu menanti ngaji nanti nanti zaman semangat kula yang mondok temeriku tapi bekerjamu kata kula berkata macam setelah-setelah Tadarukan. Dan itu mau, jangan langsung rekam video-video di non viral. Ketuane itu salaman sungkem buat dulu supaya anak itu ngerti ketua BBNU ngandung nujuk anaknya dah Yesus bawa. Kulo jenengan kok ngene. Malah sing atine ana sapa. Ing apa niku? Ketua BBNU mboten. Pala duwe pon-ponan ene secara jabatan wis luar biasa. Awake sidane jabatan apa-apa kadang sapa. Ndak duwe cara wong sesa. Sebutir debu di tengah-tengah gembiannya orang-orang angin awal yang mau sebutin berbentuk pada sombongnya luar biasa wa yuskiru langkah bernangkan nopo Al-Quran mizanau yang timbangan yang mat wajah jahala syirat ikal bagi tiap ingkang ahli mulang Al-Quran besok iso lewat syirat mustaqim kaya kilat al-khatibikan nyambet walami wali Al-Quran sampai kan suargo Quran itu buatan pisah hatta yang silahum laka rumah abdaluna ya tamanahu sampai wong sing ahli Quran bahwa keturutan apa singti aneh-aneh nih keturutan apa singti kita-kita nih yaitu kupingin dari wong sing oleh hidupan Allah maka mana yang suaranya Gusti Allah.
dan manfaat dalam baik. Wabillahi taufiq wal hidayah.